lucu itu. Aku suka bebek. Oh, mereka cantik sekali. 5 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kwek 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 dan hanya 4 bebek kecil yang pulang. Sayang, ayo pergi. Waktunya mandi. Ya, aku suka mandi. Ayo. Saatnya mandi. Bersihkan semuanya. Dan kau kan jadi anak terbersih yang pernah kau lihat. Ambil mainan airmu. Yeah. Lompat dalam air. Yeah. Dikelilingi gelembung-gelembung. Oke. Ambil sabunnya, dudududu. Ambil sabunnya, dudududu. Ambil sabunnya, dudududu. Ambil sabunnya. Hahaha, sangat bagus. Saatnya mandi, bersihkan semuanya. Dan kau kan jadi anak terbersih yang pernah kau lihat. Ambil mainan airmu. Lompat dalam air. Dikelilingi gelembung-gelembung. Lihat gelembung-gelembung itu. Cuci rambutmu, dudududu. Cuci rambutmu, dudududu. Cuci rambutmu, dudududu. Cuci rambutmu. Bagus sekali. Saatnya bilas sabun. Bersihkan semuanya. Dan kau kan jadi anak terbersih yang pernah kau lihat. Ambil mainan airmu. Yeah. Lompat dalam air. Yeah. Dikelilingi gelembung-gelembung. Hahaha, oke. Bilas sabun, dudududu. Bilas sabun, dudududu. Bilas sabun, dudududu. Bilas sabun. Oke, itu keren. Semua sudah bersih dan segar. Sekarang siap untuk cerita? Ya, ya. Ya, ya. Baiklah, sayang. Waktunya cerita, dudududu. Waktunya cerita, dudududu. Waktunya cerita, dudududu. Waktunya cerita. Mimpi indah, sayang. Selamat malam, ayah.
kecil lompat di kasur, satu terjatuh dan terbentur. Mama tanya dokter dan dokter berkata, jangan ada bayi lompat di kasur. Empat bayi kecil lompat di kasur, satu terjatuh dan terbentur. Mama tanya dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi lompat di kasur. Tiga bayi kecil lompat di kasur, satu terjatuh dan terbentur. Mama tanya dokter dan dokter berkata, ada lagi bayi lompat di kasur. Dua bayi kecil lompat di kasur, satu terjatuh dan terbentur. Mama tanya dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi lompat di kasur. Satu bayi kecil lompat di kasur, ia terjatuh dan terbentur. Mama tanya dokter dan dokter berkata, semua bayi kembali ke kasur. Selamat malam, bersiap tidur, matikan lampu. Bintang di langit bersinar terang, mimpi indah tidur lelah. Selamat malam, selamat malam, bersiap tidur dan matikan lampu. Bintang di langit bersinar terang, mimpi indah tidur lelah. Selamat malam, selamat malam, bersiap tidur dan matikan lampu. Bintang di langit bersinar terang, mimpi indah tidur lelah. Mimpi indah tidur lelah. Saja sayang, cerita tentang anak berkerudung merah. Yeay! Suatu hari anak berkerudung merah keluar. Suatu hari ia akan pergi ke rumah neneknya yang jauh. Yang jauh. Ia mengikuti jalan menuju hutan yang gelap, untuk sampai ke rumah nenek secepat yang dia bisa. Secepat yang dia bisa. Serigala jahat besar mulai terlihat. Oh, serigala! Diangkat topinya dan berkata, bagaimana kabarmu? Nenekku sedang sakit. Aku membawakan kue agar dia lekas sembuh. Aku harus lari, nenekku menungguku. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Tapi serigala jahat
jahat tahu jalan yang lebih cepat. Jalan yang lebih cepat. Dia sampai di rumah nenek sebelum anak si kerudung merah. Si kerudung merah yang malang. Dia menaruh nenek di lemari, kenakan pakaiannya dan melompat ke tempat tidur. Anak kerudung merah tiba di rumah. Di rumah. Nenek tersayang, aku datang secepat mungkin. Kenapa telingamu besar? Kenapa matamu juga besar? Nenek, kenapa gigimu juga besar? Ini bagus untuk memakanmu. Oh, oh tidak, tolong. Anak kerudung merah menangis. Dan larilah seorang pemburu yang ada di hutan. Di hutan. Pemburu menangkap serigala yang dia masukkan ke dalam karung. Dan serigala besar yang jahat tak pernah kembali. Ya, tak pernah kembali. Kita sudah aman, Nenek. Gadis kecil berkata. Gadis kecil berkata. Dan dia membantu nenek kembali ke tempat tidur. Ke tempat tidur. Mereka makan kue dengan gembira dan cerita ini berakhir. Dan cerita ini berakhir. Lihat Bobo, dia sikat gigi.
Bagus sekali, Bobo. Baiklah, aku akan sikat gigi. Ayo sayang, pakai piyamamu. Tidak, ku tak mau pakai piyama. Ayo sayang, pakai piyamamu, rasanya nyaman dan hangat. Tidak, ku tak mau pakai piyama. Lihat Doti dengan piyamanya yang lucu. Sayang, kau mau pakai piyamamu? Sayang, waktunya tidur. Tidak, aku tak mau tidur. Ayo sayang, waktunya tidur. Sudah malam, kau harus tidur. Tidak, aku tidak mau tidur. Lihat Vivi, dia sudah di tempat tidur. Jumpa tali tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Di peternakan ada sapi. Iya, iya, yo. Ada Bobo di sini, ada Bobo di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Petani tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Jumpa petani tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Di peternakan ada ayam. Iya, iya, yo. Keok-keok di sini, keok-keok di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Mumu di sini, mumu di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Jumpa tali tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Jumpa tali tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Di peternakan ada babi. Iya, iya, yo. Oi ang di sini, oi ang di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Keok-keok di sini, keok-keok di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Mumu di sini, mumu di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Jumpa tali tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Jumpa tali tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Di peternakan ada kuda. Iya, iya, yo. Nini di sini, nini di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Oi ang di sini, oi ang di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Keok-keok di sini, keok-keok di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Mumu di sini, mumu di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Petani tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Jumpa tali tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Di peternakan ada anjing. Iya, iya, yo. Guguk di sini, guguk di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Oi ang di sini, oi ang di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Oi ang di sini, oi ang di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Keok-keok di sini, keok-keok di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Mumu di sini, mumu di sana. Di sini, di sana, di mana-mana. Jumpa tali tua punya peternakan. Iya, iya, yo. Apakah kalian siap untuk permainan bentuk? Iya. Baiklah, kita mulai.
apa ini? Bisakah kau sebutkan bentuk ini? Bentuk apa ini? Memiliki empat sisi. Itu kotak. Betul. Bisakah kau tunjukkan pada ibu benda apa yang bentuknya kotak? Itu kotak. Bentuk apa ini? Bisakah kau sebutkan bentuk ini? Bentuk apa ini? Memiliki tiga sisi. Nah, itu segitiga. Bagus sekali. Coba tunjukkan benda apa yang bentuknya segitiga. Ini dan ini. Hahaha. Sangat bagus. Ya, itu segitiga. Bentuk apa ini? Bisakah kau sebutkan bentuk ini? Bentuk apa ini? Bentuk apa ini tidak memiliki sisi? Apakah kau tahu bentuk apa ini? Itu lingkaran. Bagus sekali. Bisakah kau tunjukkan benda apa yang bentuknya lingkaran? Itu lingkaran. Bentuk apa ini? Bisakah kau sebutkan bentuk ini? Bentuk apa ini? Memiliki empat sisi. Itu persegi panjang. Bagus sekali. Bisakah kamu menunjukkan persegi panjang? Bagus, itu persegi panjang. Bentuk apa ini? Bisakah kau sebutkan bentuk ini? Bentuk apa ini? Memiliki lima lengan kecil. Itu bintang. Ya, sangat bagus. Bisakah kau tunjukkan padaku bentuk bintang? Sangat bagus, ya itu adalah bintang. Bentuk apa ini? Bisakah kau sebutkan bentuk ini? Bentuk apa ini? Punya bentuk melengkung yang indah. Itu hati. Bagus sekali. Bisakah kamu tunjukkan bentuk hati? Sangat bagus. Ya, itu hati. Itu tadi sangat menyenangkan. Bolehkah kita memainkannya lagi? Hidung dan menjaga.
yang indah dan hangat. Siapa yang mau ke kolam renang? Aku! Yeay! Ayo! Ayo renang di kolam renang, hari yang hangat dan indah. Aku suka berenang, sangat menyenangkan, bersama keluarga di hari yang hangat. Renang-renang di kolam, ayo renang di kolam renang, hari yang hangat dan indah. Ku suka tiup gelembung, gerakan tangan dan lenganku, mengapung dan tahan nafasku. Renang renang di kolam, senang-senang di kolam renang, melompatlah ke air karena dingin dan segar. Renang-renang di kolam, bermain di kolam renang. Bermain di kolam renang. Hati-hati ada batu, Ayah. Oh, di mana? Oh, apa? Tidak, aku hanya berbohong. Oh, sayang. Aku pikir sudah waktunya untuk menceritakan sebuah cerita. Anak laki-laki, siapa yang lihat domba? Laki-laki konyol, apa kau pernah lihat? Suatu hari yang cerah, siapa tahu mengapa, dia pikir senang-senang, dia kan berbohong. Ada serigala, datanglah dan datanglah ke sini, lari-lari. Dan ke atas bukit seorang petani datang, untuk mengejar serigala itu pergi lagi. Tidak ada serigala, tidak ada satupun. Aku hanya berbohong, untuk bersenang-senang. Kuda, jangan berbohong lagi padaku. Baiklah, saya berjanji. Esok harinya pukul 9:30, bocah konyol itu putuskan menipu lagi. Naik dari bukit, dia berteriak keras. Serigala, serigala! Untuk bersenang-senang. Serigala, tolong datanglah, tolong kesini kesini, lari lari. Dan ke atas bukit petani datang, untuk mengejar serigala itu pergi lagi. Tidak ada serigala, tidak ada satupun. Itu hanya trik, aku hanya bermain untuk bersenang-senang saja. Hei, aku sudah bilang, jangan berbohong padaku lagi. Baiklah, aku berjanji. Tapi di hari yang sama pada siang hari, serigala besar yang jahat sudah terlihat. Kelapangan serigala itu merayap, untuk takuti anak itu dan mencuri domba. Serigala, tolong, tolong, ini bukan mainan, aku bersungguh-sungguh, ada serigala, tolong, tolong aku lari. Kali ini tak ada yang datang membantu, serigala mencuri domba di depan mata. Anak kecil sangat sedih, karena dia tahu bahwa dia jahat. Dia putuskan di sana dan kemudian, aku takkan pernah berbohong lagi. Yang paling penting hal yang harus dilakukan, katakan yang sebenarnya. Katakan
katakan yang benar, yang benar. Oh ya kami si donat, si donat, si donat. Oh ya kami si donat, kami suka menari. Halo aku donat merah, donat merah, donat merah. Halo aku donat merah muda, merah muda, merah muda. Halo kami si donat, kami suka menari. Oh ya kami si donat, si donat, si donat. Oh ya kami si donat, kami suka menari. Halo aku donat biru, donat biru, donat biru. Halo aku donat oranye, donat oranye, donat oranye. Halo kami si donat, kami suka menari. Oh ya kami si donat, si donat, si donat. Oh ya kami si donat, kami suka menari. Halo aku donat kuning, donat kuning, donat kuning. Halo aku donat hijau, donat hijau, donat hijau. Halo kami si donat, kami suka menari. Oh ya kami si donat, si donat, si donat. Oh ya kami si donat, kami suka menari. Halo aku donat ungu, donat ungu, donat ungu. Halo aku donat coklat, donat coklat, donat coklat. Halo kami si donat, kami suka menari. Oh ya kami si donat, si donat, si donat. Oh ya kami si donat, kami suka menari. Sekarang aku
meniupnya. Puff, 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 puff. Sekarang aku kan meniupnya dan hancurkan rumah kecilmu. Bisa melakukannya, kamu tak bisa melakukannya. Petani itu membawa serigala pergi dan tiga babi kecil selamat. Dan itulah kisah tiga babi kecil, tiga babi kecil, tiga babi kecil. Ini adalah kisah tiga babi kecil. Dahulu kala, dahulu kala, dahulu kala. Terakhir melihatnya, kamu pasti akan menemukannya. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Ku mencari boneka beruang. Ku sudah cari di sana dan sini, tapi tak menemukannya. Sudahkah kau cari di kamar ayah ibu atau di kamarmu? Mungkin ada di bawah keran air. Coba kau ingat lagi. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Ku mencari boneka beruang. Ku sudah cari di sana dan sini, tapi tidak ada. Sudahkah kau cari di ruang TV? Tadi malam kita menonton film. Mungkin saja di bawah sofa. Apakah bonekamu berwarna coklat? Bukan, warnanya biru. Oh, tetap mencari.
pasti menemukannya. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Ku mencari boneka beruang. Ku sudah cari di sana dan sini, tapi tetap tidak ketemu. Aku tidak mengambil bonekamu. Aku sudah punya banyak mainan. Tapi kau bisa periksa di kamarku kalau kau mau tahu. Ah, tidak ada di sana. Sudah ku bilang. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Ku mencari boneka beruang. Oh!
Cerialah hidup sebuah mimpi. Dayung, dayunglah dayung perahumu. Saat lihat buaya, ayo memekik. Ha ha ha!
Mari main dududududu, mari main dududududu, mari main dududududu, mari main. Putangan. You lapar. Beri makan. Berakhir. Padamu.
kita bersihkan luka di tanganmu. Lalu usap dengan tisu bersih dan tutup dengan pembalut luka. Kamu harus selalu melihat sekelilingmu ketika berlari. Baik, Ayah. Terima kasih. Ayah sayang padamu, Nak. Aku juga sayang Ayah. Ayo bermainlah. Kalau begitu kita keluar dan bermain. Yeay!